Dia ini sosok yang sudah lama di sini. Tapi dia gak terlalu kuat. Dia suka mengganggu orang, terutama pemancing. Dia jalan seperti ini. Kemudian dia menakutkan orang ini. Adanya sosok wanita ini memang sering terlihat oleh para pemancing yang nekat memancing di area danau ketika waktu malam tiba. Hal tersebut terjadi karena sosok ini tidak menyukai manusia ketika sudah memasuki waktu mereka beraktivitas. Kan maghrib banyak ceritanya ya, kalau lewat maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Itu dia lagi mancing, tiba-tiba ngedengar suara ketawa-ketawa. Dia pas dilihat dia di belakang katanya. Yang saya ceritain di sana. Allah. Kak, kok aku ngerasa kayak berdiri di sini kayak ketarik ke sana ya? Ya, jadi... Itu kenapa ya? Apa emang... Ini kayak ngerti gak sih kak? Kayak ya. Kayak mau ketarik ke sana jadi, gitu loh. Emang makhluk wanita ini mencoba untuk mengambil tangan kamu dan kamu akan dibawa ke dalam sini. Emang dia suka mengganggu apalagi... dia menyampaikan, saya lebih suka mengganggu emang ke sudut wanita dibandingkan laki-laki. Jadi emang gak tahu kenapa dia bilang, saya tidak suka dengan wanita cantik katanya. Terutama wanita yang keluar lewat maghrib, di atas maghrib. Kak, itu apa dari... Dulunya dia ini siapa dan kenapa dia jadi seperti ini bisa dikomunikasikan ya? Jadi wanita ini sudah lama ada pada saat sebelum adanya danau ini. Jadi emang dulu itu sempat menjadikan... Kan demi Allah gak ada bunyi, sumpah. Ya. Itu apa? Jadi dia itu